Akan kami ikhlas untuk benar. Kalau dia ikhlas pada nikah berdiapkan, kok sakit, kok bertindak ngajar kok. Allah mengatakan, gajah bagus tak kamu. Kamu ngajar dia ikhlas apa? Supaya tetap jadi orang arif dan semua orang sudah puji kamu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ta'allama, siapa saja yang mengajar ngajar apa? Apa? Jadi untuk menanti para ulama supaya hebat. Atau untuk dikulang cepat semua lebih mati. Atau yang ketiga, supaya orang tertarik sama dia. Kata Rasulullah, silakan masuk tempat dinakan. Kita berangkat dari rumah, mendekatkan pengajian. Satu langkah diampunkan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Begitu bangun semua dosanya bersiap sama Allah. Kecuali orang yang niatnya jika kiamat ini. Kata Rasulullah, silakan setelah berdiri. Apa? Siapa saja yang berdiri apa? Untuk menanti supaya lebih hebat orang alim pulau besar atau untuk hebat cara sih? Kau yang dia mati. Kau kalah apa? Kau mana mustahil? Oh, kau mustahil. Atau supaya orang tertarik kepadanya. Kata Rasulullah, siapa yang niat gaji karena kiamat ini? Silakan setelah berdiri. Kata Rasulullah, didatangkan orang kaya pada hari kiamat, ditanya, ya apa kau pak? Dia ucapkan, alhamdulillah ya Allah, kamu sudah memberikan harta yang cukup. Ditanya, kamu gunakan apa? Dia mengatakan, ya Allah, siapa tanya yang butuh bantuan? Semua sudah bantu. Anak yatim, siapa sudah saya bantu? Allah mengatakan, tidak bantu sahkan. Kamu bantu, tidak ikhlas. Supaya kerja benar, dan semua orang sudah fulah dermawan. Sekarang tidak ada malah, tidak ada duit betul, uang keluarga tidak ada malah. Mau kamu sudah mengeluarkan biaya besar untuk perawatan kamu memang kelihatan bos akan hebat. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Allah mengatakan kemudian datang angin kencang yang membawa api, bahkan semua kebunnya api terbakar. Allah mengatakan galak kata Allah dimikat kata Allah memberikan contoh kemudahan ayatnya. La'allakum supaya kamu semua berpikir mudah-mudahan kita itu tulus ikhlas. Kata Rasulullah dalam berbuat apa? Ikhlas walaupun sedikit. Allah mengampunkan dosa seorang pacar apa amalnya? Memberi minum seekor anjing dari hati. Ikhlas. Tulus dari apa? Kata Rasul pada saat dia memberikan Allah mengatakan kepada mereka Allah menguji perbuatan semua dosanya dapat dimasukkan. Semua diprotes. Yang kamu kira tidak tahu amal kita yang dimana yang harus makanya dikasih contoh dari ayat 261 sampai 266 berapa ayat 6 ayat dikasih contoh yang salah jangan sampai uang sudah keluar banyak setelah dia tua kata Allah anak-anak masih kecil tukar kebunan berbakar habis semua biaya yang dia keluarkan habis ada gunanya Allah mengatakan gadali kata Allah dimikir yubayin Allah dia Allah mengatakan kepada ayatnya la'allakum dan mudah-mudahan kalian semuanya berpikir supaya kita tidak menyesal jangan sampai sudah keluar uang banyak padahal paling besar sedekah Rasulullah SAW mengatakan obati penyakit dengan sedekah dan apakah orang-orang yang suka sedekah bisa menyelamatkan diri mati su'ul khotimah dan fa'u siapa saja yang suka sedekah insya Allah SAW menjadi mati su'ul khotimah kalau kita menurunkan umur dan fa'u minta tersebut insya Allah SAW menjadi mati su'ul khotimah okay. Setelah lihat surga neraka baru orang-orang mengatakan ya Allah kembalikan saya punya kenapa fa'as sedekah saya mau sedekah setelah tersanya orang-orang sedekah apa dia kembalikan jadi orang yang soleh sudah habis. Kamu dulu kaya bagi sobi tapi mati. Harta cuma ditumpuk-tumpuk mati gagal besar. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat siapa di antara kamu yang lebih cinta dia hartanya ahli waris dari harta sendiri. Tak siapa ada. Semua orang kita dengan harta sendiri. Hartamu yang betul hartamu yang kamu pakai contoh. Rizkimu yang kau makan, ya itu punya. Terus makan yang kau pakai sampai habis. Tapi usah. Kemudian yang ketiga, yang kamu sholatkan itu yang kekal. Makan yang dipakai selesai habis. Jadi badan yang segala macam selesai. Kau makan yang kau makan selesai. Kemudian kata, apa yang kamu sholatkan yang ketemu di akhir.
yang kamu jauh di rumah. Begitu bapak ini mati, anak rebutan waris. Kadang-kadang gengkel sak dulur, kadang-kadang sapi siwa dulur. Apa? Berkah? Gagal waris. Bukan tambah baik apa? Tambah diwarisi, tambah tukar sak dulur. Mari. Dan kamu cerah. Ya Allah, hidikan salah, dan hidikan salah. Tambah gengkel sak dulur.